Ini Sidrotul Muntahannya kelihatan. Ini akan kelihatan. Nah, ini penting karena terutama yang muda-muda itu. Karena enggak pakai apa-apa loh. Kalau enggak biasa, nanti jalan tuh klonteng. Ya ada yang klonteng, ada yang klutik-klutik tergantung. Maka mohon maaf, ini saya kasih yang benar dulu, yang benar dulu. Tolong perhatikan, terutama untuk bapak-bapak dulu. Karena ini yang praktis, yang insya Allah Ustaz Satori tidak pernah merasa. Awas betul Ustaz. Pak, Bu, ini semuanya nanti diperagakan Mas Satu. Ini di ke kiri, ini ke kiri dulu. Sisakan, sisakan sedikit, sisakan sedikit, sisakan sedikit. Sisakan, jadi ini pegang tangan kanan, lepas ya. Lepas, sisakan sedikit. Ini sudah saya patenkan, kalau pakai ini harus bayar ke saya. Ini, set. Terus di oh. Ini akan longgar dan tebalnya ada di depan. Oh, aman. Kenapa? Karena ada serangan mendadak itu. Mohon maaf kalau ada apa. Ya, mohon maaf. Ini belum mikro beneran. Ya. Jangan dikasih, jangan sabu. Sabu. Jangan disabu. Enggak. Jangan disabu. Ini sudah aman dulu di atas mata kaki. Ya, nanti di atas mata kaki. Jangan disabu. Ini sudah aman. Melangkah seberat apapun dia aman. Seberat apapun. Mau diginikan aja susah. Karena masih nutup semuanya. Ini yang pertama. Itu adat Indonesia itu. Oh, cuman opo aja itu secondnya cuma 600. Ya, udah gini ya. Oke. Sekarang yang atas. Yang atas. Yang atas itu, yang atas Bapak Ibu semuanya. Ini nanti dipraktekkan dulu ini masing-masing. Ini saya yang praktis, kalau yang jawab wudu-wudu nanti Ustaz Satur. Urusan kentut-kentut itu. Dibikin sama. Dibikin sama. Tingginya sama, udah ya, ini. Kiri masuk. Kiri masuk. Kanan di luar. Ingat ya, ulang. Kiri masuk. Masuk. Kanan di luar. Terus, tangan dikeluarkan dari samping. Tangan keluarkan dari samping. Terus pakai ikat pinggang. Oh. Ikat pinggangnya di luar kayak kimono. Oh, yes. Ini siapa yang pakai? Udah maksimal itu. Waduh. Kalau pengalaman ini. Enggak ada pembimbing yang lebih pintar, Pak. Waktu, ya, ya. Ini aman, aman ketika sholat ini semuanya. Nah, gimana kalau mau pas mau tawaf? Mau tawaf, Pak, Bu. Ini di tangan kanan. Dimasukkan. Keluar, keluar. Ingat, ingat. Oh, pas. Ini tawaf sampai 40 putaran tidak akan berubah. 40 putaran. Ini sudah teruji. Teruji. Ini aman, aman ketika sholat ini semuanya. Nah, gimana kalau mau pas mau tawaf? Mau tawaf, Pak, Bu. Ini di tangan kanan. Dimasukkan. Keluar, keluar. Ingat, ingat. Oh, pas. Ini tawaf sampai 40 putaran tidak akan berubah. 40 putaran. Ini sudah teruji. Teruji, sudah dipatenkan. Dipatenkan, aman. Jadi, ini begini. Begitu selesai tawaf, masuk lagi. Sering sholat masih dalam keadaan. Enggak, sholat harus tertutup, Pak. Maka begitu tawaf selesai, ini dimasukkan lagi. Ya. Memang nanti tidak seluruh wasa untuk takbirnya. Tapi takbir segini. Sudah aman. Sudah, ini aman. Ada pertanyaan mengenai, jadi nanti jangan sampai membuat orang lain, merugikan orang lain. Kita kelihatannya ibadah, tapi membuat orang lain nyaman. Nggak berkali-kali. Nah, rata-rata orang sudah disabui di dalam sini, terus ini begini. Benar kan? Iya. Ini jatuh terus nanti. Warawan jatuh, apalagi gerak. Gerak, bawa sendal, bawa itu. Nah, itu akan ganggu orang lain. Ya, ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Gitu. Nah, kenapa? Ulang. Ada pertanyaan mengenai ini? Alhamdulillah. Ya, sekarang dicoba. Ya, biasa dilihat dulu, tapi kena. Karena berdesak-desakan, gak sejak kan deket gini. Jadi kena gini. Sekarang siapa yang mau coba? Salah satu. Kalau sudah bisa nyoba satu. Dokter, ya. Nah, itu silakan.